Hai, balik lagi dengan saya, Bambang Bristiawan. Setiap bulannya, para developer bersaing untuk membuat aplikasi yang menarik, inovatif, dan tentunya sangat berguna demi menunjang aktivitas sehari-hari. Namun, untuk menemukan aplikasi-aplikasi itu tergolong sulit, mengingat banyaknya aplikasi yang tersedia di marketplace, layaknya Google Play Store. Namun, tenang saja, pada kesempatan kali ini, kita bakalan membahas 10 aplikasi terbaik dan terkeren edisi Mei 2018. Apa saja itu? So, mari kita langsung ke aplikasi yang pertama. Schedule. Nah, aplikasi yang satu ini cocok banget buat kamu yang dimana sering mengabari atau memposting sesuatu pada berbagai platform. Tujuan dari aplikasi ini memberikan kamu informasi yang sudah kamu jadwalkan untuk memposting pada berbagai platform yang kamu inginkan. Mulai dari SMS, kamu bisa menggunakan schedule pada berbagai aplikasi pesan lain seperti Facebook Messenger, Line, WhatsApp, Telegram, Twitter, dan masih banyak lagi. Kamera Zoom FX. Aplikasi yang satu ini sangat berguna banget buat kamu yang sering mengambil gambar, tapi memperhatikan banget kualitas dari gambar yang kalian ambil. Kamu bisa melakukan kontrol manual layaknya mengatur ISO, pencahayaan, kecepatan rana, dan masih banyak lagi. Ada juga filter, mode HDR, dan juga mode foto lainnya yang bisa kalian dapatkan dengan menggunakan aplikasi yang satu ini. Exodus Privacy. Pasti kalian pernah menginstal aplikasi kan? Nah, dari aplikasi itu, pastinya mereka memberikan informasi mengenai izin apa saja yang diminta dari aplikasi yang kalian install tersebut. Namun, bagi kamu yang lupa atau tidak mengetahui izin apa saja yang dimintai, kalian bisa menginstal aplikasi yang satu ini untuk mengetahui hal tersebut. Selain itu, mereka juga akan memberikan layanan tracker apa saja yang sering kalian gunakan. Google Assistant Go. Aplikasi yang satu ini merupakan jenis aplikasi Lite dari Google, sehingga tidak membutuhkan banyak penyimpanan untuk mengunduhnya. Dan tentunya aplikasi yang satu ini menyasar pada smartphone dengan spesifikasi yang terbatas dan telah dikemas dalam Android Go. Dengan ukuran kecil dan ringan, fitur yang ditawarkan juga nggak kalah kok. Yang pastinya kamu bisa menjalankan smartphone lebih mudah dengan menginstal aplikasi yang satu ini. Empty Folder Cleaner. Salah satu masalah yang sering dialami oleh smartphone adalah file sampah yang berada di memori. Namun, ternyata hal tersebut bisa kita atasi dengan mudah. Yang kalian hanya perlu lakukan adalah menginstal aplikasi ini. Empty Folder Cleaner dapat mempermudah pekerjaanmu hanya dengan memilih directory. Kalian bisa langsung menghapus berbagai folder dan subfolder yang kosong hanya dengan sekali klik. Airline Commander, a real flight experience. Bagi kamu penggemar game simulasi, aplikasi yang satu ini sangat banget untuk kalian coba. Airline Commander mengajak kamu untuk membuat maskapai impianmu sendiri. Kamu bisa mengendalikan pesawat melalui Simplify ataupun simulasi mode untuk hadapi beragam skenario dari sederhana sampai yang menegangkan dengan melintasi berbagai bandara yang realistis.
Bombarica. Nah, aplikasi yang satu ini merupakan game dengan tema teka-teki. Namun berbeda dari biasanya. Kamu akan menemukan sebuah bom dalam sebuah kamar. Yang harus kamu lakukan adalah mengendalikan berbagai perabotan rumah yang ada untuk mengeluarkan bom tersebut, yang dimana kamu harus membiarkannya meledak tanpa menghancurkan apapun yang berada di dalam kamar tersebut. Pengen print dokumen langsung dari smartphone? Nah, aplikasi ini adalah jawabannya. Kalian tinggal menggunakan bantuan kabel OTG untuk menghubungkan smartphone dengan printer yang kalian gunakan untuk mencetak dokumen. Jadinya, kamu nggak perlu lagi khawatir jika seandainya lupa laptop ketika ingin mencetak dokumen secara langsung, ataupun flash disk yang biasa kamu gunakan. Yang kamu butuhkan hanyalah dokumen yang telah tersimpan di smartphone. Mudah kan? Muslim Go. Berhubung ini bulan Ramadan di tahun 2018, nah aplikasi yang satu ini juga merupakan rekomendasi kami pada bulan Mei. Muslim Go ini juga merupakan aplikasi pertama yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Aplikasi yang dimana multifungsi ini menawarkan waktu sholat yang akurat, arah kiblat, petunjuk makanan halal, dan banyak lagi dari berbagai negara di seluruh dunia. Di dalamnya juga terdapat Al-Quran dengan audio bacaannya yang bisa kamu gunakan di mana saja dan kapan saja. Beruang. Nah, aplikasi ini berguna banget buat kamu yang pengen penghasilan tambahan. Beruang menawarkan kuis yang bisa kamu jawab sesuai jadwal yang mereka tentukan. Hadiah yang direbutkan juga nggak main-main loh, yakni 10 juta rupiah. Nah, selain hal tersebut, kamu juga bisa menambah wawasan dengan menjawab pertanyaan sambil melawan user beruang lain. Gimana? Tertarik nggak untuk mencobanya? Nah, itulah 10 aplikasi terbaik dan terkeren edisi Mei 2018. Menurut teman-teman, aplikasi mana nih yang pengen kalian coba? Silakan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini agar kita bisa membahas teknologi lainnya atau masalah lainnya di lain waktu. So, thanks for watching guys. Have fun and see you next time.